Perkenalkan, nama saya Alia Awalia Fajar Putri Juniarta. Saya ingin menampilkan surat Al-Kahfi 1-10. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fiha abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan taruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka ba'ithun nafsaka ala azarihim illam yu'minu bihadha ladhisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwa ayyum ahsanu amala fa inna laja'iluna alayha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba istawal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ceria ya. Nah, pada kangen dan sama sekolah. Ustazah Ella dan semua ustazah di sini sangat kangen sekali sama kalian. Nah, kali ini di episode Safari Ramadan Kajian Online SD Muhammadiyah Angkatan Utara, kita akan membahas tentang manfaat berpuasa. Dan pastinya Ustazah nggak sendirian dong. Ustazah akan ditemani oleh Ustazah yang sangat terkenal di SD Muhammadiyah Angkatan Utara. Siapa kalau bukan Us Idun. Assalamualaikum Us Idun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah. Nah, Us Idun apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Ustazah. Nah, kegiatan selama Ramadan ini apa aja Us? Sama seperti kegiatan sebelumnya, hanya saja semua ada di rumah. Ustazah di rumah juga membuat soal, mengoreksi, membuat perangkat. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan Ustazah juga mengurusi keluarga di rumah. Jadi walaupun kalian di rumah aja seperti Us Idun harus bermanfaat ya Us kegiatannya ya Us. Iya betul Ustazah. Nah selama puasa Ramadan ini kan kita wajib berpuasa kan Us ya. Dan pastinya puasa kan manfaatnya banyak sekali. Nah salah satunya apa ya Us manfaat berpuasa Us? Oke Ustazah, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa. Yang paling utama adalah lebih mendekatkan kita, mendekatkan anak-anak di rumah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, banyak kegiatan maupun ibadah sekecil apapun itu menawarkan pahala Usela.
kita menjadi lebih rajin sholat di masjid daripada sebelumnya, lebih sering membaca Al-Quran, bersedekah, bahkan amalan kebaikan lainnya. Nah, kondisi ini tentunya merupakan momen yang sangat tepat sekali untuk anak-anak di rumah untuk belajar melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Insya Allah ini akan membuat anak-anak menjadi terbiasa. Dan yang paling penting, lebih mendekatkan kita, mendekatkan anak-anak di rumah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tuh, udah denger kan? Berarti puasa Ramadan itu bisa mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan terus semangat ya puasanya, jangan sampai kendor. Nah, pasti kan anak-anak di rumah pasti merasa, aduh, lapar banget, haus banget, mana sekarang kalau siang tuh panasnya, Masya Allah gitu kan. Itu gimana us, waktu lapar, haus, buat kesehatan gimana ya us kalau puasa us? Oh, oke, Usela, Ustazah pernah membaca buku bahwa puasa itu memiliki efek yang sangat beragam untuk tubuh. Kenapa? Karena selain pola makan kita yang sudah terjadwal, berbagai racun yang ada di dalam tubuh ini juga ikut terbuang, Us. Hal ini dikarenakan karena kita tidak makan dan tidak minum selama 12 jam. Kemudian beberapa peneliti juga menemukan bahwa puasa ini juga mengurangi berat badan loh. Wow, iya. Usela senang sekali kalau itu. Iya, Us. Selain itu puasa juga mengurangi kolesterol darah dan mengurangi stres. Namun tetap diperhatikan us nutrisi makanan yang kita konsumsi itu Usela. Oke, jadi walaupun kita puasa, pastinya manfaatnya buat tubuh kita pasti bagus ya us. Racunnya iya, bisa keluar sekali, semua karena sekali. Waktu makan sahur dan bukanya selalu teratur. Dan jangan lupa kalau makan, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin juga. Jadi kan nggak terlalu lemas waktu siang hari. Nah, selanjutnya, kan pastikan kita anak-anak terutama, itu anak kan nggak sabaran banget tuh. Aduh, pengennya semua kesusu, terus apa tergesa-gesa, terus kemana-mana, cepetah gitu. Pasti ada aja yang bikin kita tuh kemerungsung gitu. Apakah dengan puasa kita jadi lebih sabar, Us? Ya, pasti Usela. Jadi tidak hanya kesehatan fisik tubuh saja, puasa, manfaat puasa untuk anak-anak di rumah itu untuk membentuk karakter dan kepribadian anak, yaitu belajar bersabar. Salah satu aturan dalam berpuasa ada untuk yang harus dipenuhi ya setiap orang adalah menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, mulai dari terbit hingga terbenamnya matahari. Nah, selama menunggu waktu berbuka inilah anak-anak senantiasa untuk belajar bersabar untuk tidak makan dan untuk tidak minum, Musela. Jadi kan harus sabar ya anak-anak, setidaknya sabar untuk menahan makan dan minum, itu wajib buat yang berpuasa. Nah, selain sabar us, apakah ada manfaat lain kok kita berpuasa sama puasa Ramadan ini? Ada, Usela. Jadi selain mengajarkan kesabaran, anak-anak menjadi lebih rajin, lebih disiplin untuk menjalankan puasa biar lancar. Anak-anak tentunya harus belajar menyesuaikan diri. Iya, menyesuaikan diri tentang perubahan. Perubahan tentang pola waktu makan, pola waktu tidur, dan mungkin pola waktu beribadah. Ya, hal ini secara tidak langsung anak-anak juga belajar untuk menjadi disiplin dalam melakukan segala aktivitas. Oke, jadi jadi disiplin ya us ya anak-anak. Ya, jadi kalau kalian merasa kurang disiplin, ayo puasa yang bagus, waktu makan, waktu tidur, waktu ibadahnya lebih disiplin lagi, biarkan jadi anak yang disiplin. Nah, selain itu us, kan kadang-kadang kalau kita berpuasa kita tuh rasanya nikmat banget. Berbuka kita tahu penderitaan orang lain yang ternyata susah makan tuh rasanya kayak gini ya, gitu ya, ternyata susah banget ya cari makan, cari minum. Itu apakah juga bisa kita jadikan puasa sebagai menambah rasa empati kita ke orang lain, Us? Bisa sekali, Usela. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi sebelumnya bahwa bulan Ramadan ini menjadi momen yang sangat penting untuk kita melakukan banyak ibadah. Salah satunya adalah dengan bersedekah, Usela. Kenapa? Karena salah satu tujuan berpuasa adalah kita memahami penderitaan orang lain yang tidak seberuntung kita, Usela. Jadi kita tahu, oh, lapar itu seperti apa, kita harus menahan lapar dari pagi sampai maghrib itu seperti apa. Jadi belajar bersimpati, berempati sejak dini sangatlah penting agar kita mempunyai jiwa sosial yang tinggi, suka bersedekah, dan senang berbagi bersama dengan orang lain. Oh iya ya.
Jadi dengan berpuasa kalian juga bisa mengetahui rasanya berbagi itu gimana enaknya, ya. Bersedekah itu enaknya seperti apa, kan akan merasakan itu kita kan berpuasa. Oke, Us. Ya, tadi kan sudah ya, berarti kita bisa berempati pada orang lain ya dengan berpuasa ya. Nah, sekarang nih Us, kan pasti kan anak-anak di rumah nih, pasti kan kalau udah ada makanan di meja atau ada barang di rumah yang udah disediakan orang atau ke kalian, misal, "Mah, kok makannya ini lagi sih, aku mau makan spaghetti dong, mau makan kayak gini-gini lah, gak mau tempe, gak mau tahu," gitu. Makanya spaghetti, chicken katsu, dan yang lainnya gitu. Jadi kita kan kurang bersyukur ya Us dengan yang diterima oleh kita. Apakah dengan berpuasa itu kita bisa lebih bersyukur ya Us untuk kitanya? Ya, bisa sekali Usela. Jadi setelah anak-anak seharian berpuasa ya Usela, tidak makan, tidak minum, lalu kemudian anak-anak akan menemukan makanan ataupun minuman di atas meja ketika mereka berbuka puasa. Nah, melihat ini tentunya anak-anak akan merasa lega Usela. Betapa senang, bersyukur bahwa masih diberi kenikmatan, rezeki yang Allah berikan pada kita. Jadi belajar bersyukur bahwa kita masih diberi kenikmatan, hari itu kita bisa berbuka puasa. Yang tadinya tempe aja gak mau ya Usela, jadi mau, jadi nikmat. Karena apa? Seharian kita tidak menikmati makanan, gitu ya Usela. Nah, jadi dengan berpuasa kita pastinya jadi lebih bersyukur ya teman-teman ya. Nah, sekarang nih pasti kan kalian di rumah itu sering banget baru rebahan enak-enak, baru tiduran, kadang main HP, main game, baca komik, dipanggil sama bunda, "Kak, tolong bunda dong kak," langsung udah langsung marah, langsung emosi, "Aduh bunda ganggu aja sih ini," itu kemudian anak rebahan, main game, diganggu lagi, dipanggil lagi, pasti disuruh-suruh gitu. Nah, dengan berpuasa, apakah kita bisa untuk mengontrol emosi ya Us, biar kita gak cepat marah, cepat emosi gitu? Baik. Tadi kan manfaat puasa sudah banyak sekali ya, selain mengajarkan kesabaran, kemudian melatih anak disiplin, bersyukur. Jadi manfaat puasa yang lain adalah menahan emosi. Menahan keinginan kita, kemudian menghindari kita dari perbuatan buruk. Contohnya tadi, marah-marah gak jelas, kemudian berbohong, kemudian jahil sama adik mungkin, sama kakak, dan kejahilan lainnya. Nah, kenapa? Karena ketika hal buruk ini kita lakukan saat berpuasa, itu akan mengurangi keikhlasan, kenikmatan, dan pahala berpuasa. Jadi tidak membatalkan puasa loh. Iya. Jadi dengan kalian marah-marah itu kalian akan rugi sekali, karena pahala, keikhlasannya kalian berpuasa akan berkurang. Tapi jangan terus minum ya, karena itu gak membatalkan puasa, hanya mengurangi pahala kalian dan kenikmatan kalian berpuasa. Nah, ternyata ya Us ya, manfaat puasa itu banyak banget. Iya, kalau di Usela dengarkan tadi, ada yang pertama adalah mendekatkan diri pada Allah, itu pasti yang paling utama. Yang kedua, kita juga jadi lebih tahu tentang kesehatan kita. Ya, kita lebih sehat karena kita makan dan minumnya waktunya teratur gitu ya. Kemudian kita jadi lebih disiplin pastinya, lebih sabar, tahu tentang penderitaan orang lain, atau kita berempati dengan orang lain. Kemudian pasti kita jadi lebih bersyukur, dan yang penting juga mengontrol emosi kita. Oke, terima kasih Us Idun atas waktunya pada kita semua dan semua informasi yang diberikan pada kita. Semoga semua mendapatkan manfaatnya ya dari informasi yang diberikan Us Idun. Sama-sama Usela. Ya. Ya, anak-anak, selesai sudah episode kali ini Safari Ramadan Kajian Online SD Muadiyah Kaitan Utara dengan tema manfaat berpuasa. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat ya dari episode kali ini. Jangan lupa sudah ingatkan untuk selalu tadarus di rumah ya. Semangat berpuasa, sholat duha jangan lupa, dan sholat sunnah yang lainnya. Nah, jika ada yang belum paham dengan episode kali ini atau ada pertanyaan, silakan tulis komen di bawah ya. Dan saran kita yang membangun. Yang paling penting, silakan subscribe channel ini, kemudian like dan share ke semua teman kalian, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian selalu update dengan channel YouTube SD Muadiyah Kaitan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.